pada video yang akan saya buat terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tujuan pembelajaran, yang ketiga menjelaskan materi, dan yang keempat adalah penutupan. Untuk tahap berikutnya, saya akan menyiapkan stock shoot. Pada tahapan stock shoot, saya akan menyiapkan gambar, yang kedua menyiapkan audio, saya gunakan yang ketiga rekam audio video, dan jumlah scene-nya adalah 1 scene. Merek handphonenya Nokia 6.1 Plus dengan kondisi baterai full. Hal tersebut difungsikan supaya pada saat saya gunakan itu berwarna hijau, kemudian nantinya akan diedit dengan menggunakan teknik green screen. Demikianlah rancangan konten video pembelajaran yang akan saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.